Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman media yang ini, teman-teman yang sudah lama, yang baru hari ini saya juga baru ketemu. Reuni Mojok Wisma. Jadi persiapan, ya kita tidak banyak waktu untuk melakukan persiapan. Bagaimana kekurangan yang ada ketika kita melawan nanti Persela. Kekurangan melawan Persela sekaligus kita perbaiki dan persiapan melawan Jadi kemarin kekurangan melawan Persekat, ya kita perbaiki sekaligus kita persiapan melawan Persela. Apa yang ada di pertandingan melawan Persela itu bahwa kita memang secara attacking maupun defending kita masih banyak sekali kekurangan, tapi juga tidak bisa kita langsung untuk memperbaiki semuanya dalam waktu satu hari. Tapi minimal perbaikan-perbaikan di apa transisi compact defense yang kemarin renggang antar blok maupun antar lininya itu sudah kita perbaiki. Insya Allah lah, mudah-mudahan besok melawan Persela itu ada progres yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang saya wakili pemain semua siap untuk pertandingan besok sore melawan Persela. Meskipun saya kita lagi apa lagi naik-naiknya, tapi kehadiran supporter tidak bisa datang dalam pertandingan besok. Tapi kita pasti pemain bakal berjuang semaksimal mungkin di lapangan, dan insya Allah bisa melanjutkan tren positif ini.